Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir Ali Jawatang Kuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu yang hamzah kan? Kita telah pun habis bulan Syawal, habis ada lagi. Belum ya? Ha, belum. Bila majlis raya? Majlis raya majlis bila? Tak habis lagi. Ada hari dua lagi insya-Allah kan. Jadi saya pun ingat dah bercuti lama daripada kuliah sini. Di atas kekangan yang ada insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat sekali lagi pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan kita daripada kitab mengenai fiqh warga emas kan, fiqh warga emas yang berkait dengan isu warga emas kan. Warga emas ni warga yang cukup mahal lah, sebab tu warga emas mahal walaupun rasa macam tak ada apa dah, tapi warga emas ni begitu tinggi nilainya. Jadi sudah tentulah kan, amalan ibadat yang biasa kita laksanakan berbeza sedikitlah dengan orang yang warga gangsa ataupun Perak ni. Jadi beberapa hukum hakam yang dulu kita belajar dulu tentang waktu kita sihat elok, waktu gigi ada, waktu kodrat kita masih lagi sempurna, tapi bila dah sampai satu peringkat mungkin sebabkan faktor umur itu dia tak sempurna macam orang muda. Kadang-kadang tak sampai nak tua lagi dah pun jadi macam orang tua dah. Jadi hukum hakam fiqah bagi kes-kes begini dia ada khusus untuk golongan yang yang apa ni, warga emas lah. Baik. Jadi insyaAllah pagi ini saya akan sentuh dua lagi topik yang berkait dengan warga emas, iaitu kita masih lagi dalam perbincangan ahkam taharah, hukum hakam bersih ya, hukum hakam bersuci untuk warga emas, orang yang berumur. Itu kita dah sentuh sikit tentang apa ni, keadaan bagaimana kita, kalau kita nak, kita dalam keadaan jasmani ataupun fizikal kita tidak sempurna ataupun tak kuat kan, lemah dari segi fizikal ke dari segi apa zahirnya, tapi apa otak masih lagi berfungsi dengan elok. Waktu itu mungkin cara berbeza sedikit lah, mungkin tak boleh kena air sebenarnya. Itu dah kita sentuh dalam bab wuduk. Hari ini kita akan sentuh tentang cara bersiwak bagi warga emas yang tak ada gigi. Senang. Biasa bersiwak ni bagi orang ada gigi lah ya. Tapi biasa kalau dia sampai peringkat satu umur ni, gigi dah luruh habis lah kan, gigi luruh habis, tinggal gusi lah ya. Dia panggil polydent, kena pakai polydent, iaitu gigi palsu lah. Kadang-kadang gigi palsu pun tak ada, tinggal gusi je. Tapi bagaimana untuk mendapatkan pahala siwak ini, pahala bersiwak itu, gigi tak ada. Kita ingat nak beruh gigi, nama apa beruh gigi kan, bila gigi tak ada nak beruh apa, beruh gusi. Jadi tuan-tuan, rupanya dalam fiqah ni ada satu perbahasan bagi orang yang tak ada gigi tapi nak dapatkan pahala siwak tu, nak gosok teruk-teruk sangat dengan beruh gigi, luka gusi,
Ha, boleh tak pakai jari ke kita buat? Ha, dapat pahala tak? Sama tak dengan orang yang bersewa? Satu. Yang kedua ialah hukum berkhitan bagi warga emas. Khitan apa, cucu pun dah apa kan, cicit dapat dah. Ha, ini bagi kes khusus-khusus, walaupun kita kata lebih khususlah kepada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam contoh kan. Berkhitan, hukumnya bagaimana kan? Tapi untuk datang ilmu, kita akan bahaslah dari segi benda ni. Bila dah umur contoh, ditakdirkan 80 baru masuk Islam, 70 baru masuk Islam. Jadi macam mana, wajib tak wajib berkhitan kan, sama ada untuk lelaki ataupun perempuan kan. Jadi macam mana caranya, insyaAllah kita akan tengok nanti. Baik, jadi yang pertama saya pergi dulu kepada siwak, iaitu definisi siwak kan. Kita sentiasa pernah dengar, kita pernah dengar perkataan siwak ni. Saya ingat kita pun siwak ni merujuk kepada, sebenarnya dari segi istilahnya siwak ni merujuk kepada penggunaan oud kan, oud ataupun sebagainya lah ya. Jadi kalau tu asalnya Nabi pakai kayu siwak tu, kayu siwak tu daripada kayu al-araq, istilahnya untuk kita membersihkan gigi kita dan juga menghilangkan kotoran yang ada pada gigi. Jadi di antara hikmah siwak ni menunjukkan bahawa Islam ni adalah agama yang bersih kan. Siwak ni dituntut kita untuk kita menjaga kesihatan gigi. Baik, jadi pada hari ini setengah ulama mengkiaskan kita boleh bersiwak juga ke hukum kita baru berus gigi kan, kita pakai berus gigi, adakah sama dengan hukum siwak? Setengah ulama dia mengkiaskan berus gigi itu dengan kayu siwak. Sebab tujuannya, maqasidnya ialah untuk membersihkan gigi. Jadi demikian itu dapatlah pahala kan bagi orang yang berus gigi ni, maknanya kita bersuci untuk setiap kali solat kan, bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menjaga kebersihan gigi kan. Jangan kita tak berus gigi langsung. Ada orang tak berus gigi ni sampai taik gigi dia tertebal, kira kalau garis dengan kuku ni keluar tebalnya taik gigi dia. Jadi jangan jadi macam tu. Jadi setengah orang pula, ini menunjukkan tuan-tuan, kebersihan gigi ni kadang-kadang kalau kita tak basuh gigi dengan elok, kita tak berus gigi, kita tidak bersiwak, menyebabkan taik gigi tu akan bertukar jadi keris. Minta maaf, kadang-kadang kita bercakap kan, kita tak sedar bahawa kita bercakap, orang bau busuk mulut kita. Kadang-kadang sebab keris itu yang seumur hidup, bukan kata betul, seumur hidup tak pernah pergi cek gigi. Asalkan boleh gigit kan, boleh gigit makan, boleh popak lagi tak apa, okeylah. Jadi kadang-kadang gigi kita ni tak pernah diperiksa kan. Nak jumpa doktor gigi pun takut, jadi dah petah lagi nak pergi jumpa daftar klinik gigi kan. Jadi tak pernah dicuci gigi kita, menyebabkan keris tu daripada kuning dah jadi warna hijau pun ada. Jadi tuan-tuan nak tunjukkan, bila ada hukum siwak ni, dia amat menjaga. Jadi buatlah rawatan, ataupun kalau sampai nampak keris, sampai kita kata tak nampak, tak jumpa dia punya lubang-lubang gigi tu, nampak sama aja. Sebab keris tebal kan. Jadi bila kita pergi buat rawatan gigi ni, insyaAllah dia akan cantik balik, dia buang habis kotoran. Itu kadang menyebabkan bulu kita busuk tu sebab keris tu. Baik, jadi tentang hukum siwak ini, cuma saya nak kaitkan sikit dengan satu kajian yang dibuat oleh satu tim penyelidik daripada USIM tentang kelebihan menggunakan kayu sugi sendiri. Kita walaupun kita kata dari segi ulama mereka mengkiaskan, dari segi hukum fiqahnya boleh kita bergigi tu maksudnya macam siwak, tapi kalau kita menggunakan kayu siwak sendiri, apa dia punya benefit dia, faedahnya sebenarnya menurut kajian saintifik, bila kita menggunakan kayu siwak tu, dia ada kelebihan tersendiri kan. Mukjizat jugalah, dari segi mukjizat kata Nabi siwak pakai kayu al-araq kan, kayu yang siwak khas untuk siwak tu. Rupanya dalam kayu siwak tu sendiri, dia ada satu, bila kita gigit kan sunat gigit dulu, gigit kemudian kita buat basuhan tu, bila keluar cairan daripada kayu al-araq ni, dia boleh menguatkan enamel gigi.
menguatkan gizi, menguatkan gusi dan juga mencatu apa ni antibakteria lah tambahan kepada kalau kita pakai bulu gigi biasa, apa ubat gigi biasa. Nah, itu kelebihan yang ada pada siwa. Tapi saya rasa hari ini jarang sangat-sangat lah kita pakai kayu ni. Jadi sebab itulah dalam kajian ni dia menginsyorkan selain mana kita pakai ubat gigi yang Florida tu, kalau ditambahkan lagi dengan siwak, maka menguatkan lagi gusi kita, mencantikkan lagi dari segi apa gigi gigi kita dan juga kesihatan mulut. Itu kelebihan tuan-tuan, kata-kata mukjizat lah yang ada apabila Nabi suruh kita buat sesuatu. Dia sama juga tuan dengan arahan untuk kita samak kan, samak ataupun sarani orang sebut sebagai sertu, pakai tanah. Jadi kenapa pakai tanah kan? Ini dari segi saintifiknya lah kan? Tanah ni secara semula jadi dia natural agent yang ada satu antibakteria, boleh membasmi kuman. Sebab tu bila kita pakai tanah walaupun tak pakai sabun, dia boleh menghapuskan secara semula jadi, dari segi saintifiknya. Baik, jadi kembali kepada isu siwak ni, maka demikian menunjukkan bahawa hukum siwak ni adalah dituntut dalam syarak. Dan kata Imam Syafi'i, kita ni dalam hadis kita akan jumpa nanti Nabi sebut kan, bila masa kita nak siwak, maka Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwak yang inda kulli salatin. Tuntutan siwak ni sebenarnya bagi kita, kalau kita biasa berus gigi sehari mungkin 2 kali 3 kali kan, okay, pagi, subuh, lepas tu malam pula. Ada orang je sekali je, ada orang 3 kali. Pagi, tengah hari dengan waktu malam sebelum tidur. Tapi Nabi lebih lagi kan? Nabi suruh kita, kalaulah tidak menjadi satu keberatan lah kan, tentang siwak ni, kalaulah tidak menjadi satu keberatan kepada umatku, Nabi kata saya akan kesuruh mereka ni siwak setiap kali kulli salatin, setiap kali solat. Dan satu hadis ada kata inda kulli wudu'in, setiap kali berwuduk kena bersiwak. Menunjukkan begitu besarnya tuntutan untuk kita menjaga kebersihan diri. Baik, dan kata Imam Syafi'i kan, bukan sekadar itu saja. Kata Imam Syafi'i wastahabba siwaku 'inda kulli halin yataghayyar fihi. Dan juga disunatkan kita bersiwak setiap keadaan ataupun setiap kali kita berubah bau mulut. Lepas makan petai ke, makan jering ke, kan makan apa-apalah yang kita kata menyebabkan bau mulut, maka ketika itu dituntut untuk kita untuk kita bersiwak lah. Itu kita kata dari segi hukum, dari segi fiqahnya. Baik, jadi kita dah sebutkan tadi beberapa hadis kan, hadis yang satunya Nabi kata hadis laula an asyqa tadi. Dari sini dari segi wajhul istidlalnya, apa yang kita boleh ambil hukum di sini ialah menunjukkan kalaulah kan, kalaulah maknanya tidak menjadi keberatan, maka tuntutan siwak ni akan dibuat kan? Nabi suruh kita buat setiap kali. Tapi sunatlah pada hadis ni, taklah sampai kepada wajib, kalau tidak jenuh kan. Wajib semayang pun tak, ada setengah orang semayang pun tak ada, siwak lagi lagilah. Walau bagaimanapun, demikianlah kita tuntutan siwak ni. Tu kita tadi, siwak ni orang biasanya orang ada gigi, orang tak ada gigi macam mana pula boleh tak dia dapat pahala sunat walaupun dia tak ada gigi? Baik, nanti kita akan jawab yang di hujung sikit. Dan saya bawa satu lagi hadis kan, daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasulu fahu bisiwak. Nabi SAW, kata Huzaifah bin Al-Yamani, apabila bangun malam, bila bangun waktu malam, Nabi yasufahu, Nabi akan menggosok giginya dengan siwak. Itu pakai kayu, siwak ni ialah pakai kayu lah, kayu al-araq tu, kayu untuk siwak. Dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah kata ni hadis sahih Muslim, kana iza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi bila masuk kali, masuk rumahnya, Nabi setiap kali masuk rumahnya, Nabi akan bersiwak. Allah SWT. Maksudnya Nabi ni kan, bukan biasa-biasalah. Kita masuk rumah cari nasi lah kan. Nabi masuk rumah kan bersiwak. Kan.
kan. Jadi kan, kita dapat masjid kan, kita tidak faham datang masjid ataupun tempat-tempat ramai kita nak siwak kan, nak sembang orang ni, tapi Nabi masuk rumah habis bersiwak. Nah, ni jaranglah, sunnah ni jarang kita buat ni. Baik. Kemudian Nabi kata, fadilat siwak ni, an Aisyah radhiyallahu anha, as-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lil ladbi. Siwak ni selain daripada kita membersihkan gigi kan, siwak ni membersihkan gigi dan juga mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kata inilah daripada situ dapat kita katakan kan, kerana siwak ni buat kita kita bersih, kita akan sentiasa berzikir kepada Allah taala kan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca ayat-ayat Quran. Jadi kan, benda tu semuanya ialah kalam-kalam yang mulia. Maka kita tengok di sini tuan-tuan, tuntutanlah untuk kita menjaga aspek kebersihan. Baik. Okey, jadi kita masuk pula tentang hukum umumlah tentang kita kata hukum siwak ni. Insya-Allah bagi yang malas gosok gigi tu, boleh dengar hadis tadi tu, rasa nak gosok gigi baliklah. Tu pada alhamdulillah kan. Okey. Sekarang ni kita pergi pula kepada hukum siwak bagi orang tua. Orang tua ni ataupun tak sampai peringkat tua lagi kata-kata saya cakap kan. Umur 50 kan, kita ni kalau boleh gigi ni nak comel lah kan, nak comel sampai ke akhir hayat lah kan. Tapi kita kata kitaran kehidupan dia menyebabkan gigi tu bukanlah kita kata tak gosok-gosok, cumanya bila sampai satu peringkat ni jadi gugur kan, gugur gigi kan, secara natural lah kan. Pergitaran hidup kita bila sampai peringkat ni, dia akan gigi kekal longgar, dan gigi kekal pun tak kekal lah. Tu kena cari gigi palsu lah. Sampai sebab tu ada iklan Polident, tak Polident, kena nak makan gigi ayam goreng ke, kena nak makan dodoi ke, tak kira-kira makan, tercabut sekali dengan gigi palsu. Cari tak jumpa kan. Rupanya melekat dekat dodoi. Sebab tu kena pakai gam kuat sikit. Dan ada satu ni, apa baru ni ada orang bagikan satu video. Kan, dia letak gigi palsu dia ni dekat apa ni, atas mari lah dekat dalam rumah, cucu balik raya, cari gigi palsu kat mana, rupanya cucu ambil bubuh gigi, bubuh dalam gigi dia, cucu makan kan, dia buat main-main pula dengan gigi palsu Tok Wan dia. Jadi tentang lagu itulah kan. Jadi nasib baiklah cucu kan, jadi maksudnya gigi tak ada kan. Jadi sekarang ni bagaimana, adakah boleh dapat pahala bersiwak macam mana orang ada gigi? Baik, kita tengok hukum kan? Hukum penggunaan siwak bagi orang yang tidak ada gigi. Kan? Yang tak ada gigi ni kadang-kadang tak tunggu tua lah. Kadang-kadang accident kan, accident ataupun memang gigi dia rosak, dia terpaksa pakai gigi palsu. Ataupun tak ada gigi langsung. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi perbahasan kan, fiqahnya di sini kebanyakan ulama kan mengatakan bahawa kalaulah gugur giginya, dia boleh bersiwak walaupun hanya menggosokkan gusinya dan juga lidah kan. Fa in saqatat asnanuhu istaka ala lisatihi wa lisani. Itu kata Imam Al-Bahuti. Apabila gugur giginya, tak ada gigi lah, istaka ala lisatihi, dia boleh bersiwak di atas gusinya. Yang ada walisan ni, dan juga apa nama ni, lisan ni inilah lidah, dengan lidah. Jadi tuan-tuan, jadi maksudnya dari segi kita hukum masa walaupun dah tak ada gigi lah, tapi boleh lagi mendapat pahala siwak ni walaupun kita siwak pakai jari bil isba kan, wa fadluhu yahsul walau kana al istiyak bil isba. Jadi fadilat siwak ni akan dapat walaupun dia bersiwak dengan menggunakan jari kan. Kita ada jari, kita gosok jari ni dekat gusi kan, gosok bilang kan, walaupun tak ada ni gosok kan. Kemudian au khirqah khishnah, ataupun boleh kita pakai juga ni pecah kain lah, pecah kain ataupun siwak au faqda asnanuhu au dararun bi fami, ataupun kalau dia ada masalah
mulutnya tak boleh kita gosok dengan benda yang yang berat. Kadang-kadang mungkin menyebab apa, di mulut dia ni ada ada sakitnya, sakit dan juga mudarat. Sekira-kira kalau kita gosok ataupun kita pakai berus gigi ke ataupun kayu menyebabkan mulut mudarat, maka ketika itu bolehlah menggantikan jari ni. Gosok tu maka dapat juga fadilat siwak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kiaskan di sini, kalaulah kita tak dalam keadaan biasa kita tak ada berus gigi, maka boleh menggantikan juga dengan jari ini untuk dapat fadilat siwak kan. Kita waktu kita berwuduk tu kan, kita jumpa hadis tadi inda kulli salatin, setiap kali solat. Jadi kita mungkin berus gigi kita gosok pagi tadilah kan, kita punya apa kat rumah berus gigi. Jadi bila datang ke masjid, maka kita boleh sebelum kita nak berkumur tu, kita masukkan sekali gigi kita, gosok supaya dapat fadilat siwak. Tapi kalau boleh dapat kali dengan kayu dia tu lagi cantik. Cuma ramai yang saya ingat lagi siwak ni, setengah orang dia salah. Dia salah amalan. Dia baru lepas makan, contohnya makan kari kan, kayu siwak tu buah dalam poket kan, biasanya nak semayang lagi barulah gosok gigi kan. Jadi sebenarnya kalau situ kena, maksudnya kena komor lah dulu kan. Lagi kali dengan keluar kali dengan ayam ke, tengah ayam dah senang, tak komor dulu kan, pakai siwak. Jadi kena komor dulu, barulah kita siwak lah. Okey, jadi kita tengok sikit dalil kenapa yang dikatakan masih lagi dapat fadilat siwak walaupun pakai gigi kan. Jadi di antara hadis yang boleh dirujuk dalam masalah ini ialah hadis riwayat daripada dan hadis kat dekat sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Itu hadis menunjukkan bahawa kita digalakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat sekadar, bukan semampu boleh. Bukan sekadar yang boleh kan. Sekadar yang boleh ni maksudnya sekadar boleh lah. Sekadar boleh buat, boleh buat. Tak boleh buat tak. Tapi Nabi suruh kita, "Idza amartukum bi syai'in," apabila aku arahkan kamu untuk buat sesuatu, "fa'tu minhu mastata'tum," maka lakukanlah seboleh mungkin. Setakat mana boleh buat, boleh buat. Setakat mana boleh buat lagi buat. Itu maksudnya. Kan? Jadi dalam kes ni kita boleh, hadis ni sebenarnya boleh di kita apply ya, kita gunakan dalam pelbagai keadaan, bukan dalam bab siwak saja. Kalau dalam bab siwak tadi kita tengok, kalau tak ada gigi, gigi tak ada, tak dapat pahala lah. Boleh lagi buat pakai dengan jari kan, pakai jari gosok insya-Allah kan, dapat juga hadis dapat juga fadilat kan, fadilat siwak. Dan hari ni tuan-tuan kita tengok ramai di kalangan kita ni benda-benda yang sunat ni dia kebanyakan dia tak buat lah. Dia fokus kepada yang wajib saja. Ini bab siwak ni kira, kalau boleh buat kira A lah, ya, triple A lah. Dan dalam bab wuduk pun nak cari orang yang bila wuduk mengikut sunat-sunat pun tak ramai dah. Kita di sini lah yang boleh konsisten bagus. Tapi bila dia perhatikan bab wuduk ni pun kan, dari segi mula wuduk kan, mula wuduk kita segi ikut tertib juga panjang rukun, yang sunat-sunat ni, benda-benda sunat ni ramai orang dah, dia banyak dia tak buatlah, sunat je pun kan, sunat je pun. Sedangkan sebenarnya sunat ni dia menampung kan, menampung kekurangan kita yang wajib. Sebab tu dalam itu dalam berwuduk jadi doa, contoh doa kan, doa orang tak kisah kan, tak baca ramai dah tak baca doa, asalkan dia buat yang wajib saja. Tapi kalau kita plus lagi dengan banyak yang sunat ni, maka banyaklah pahala kita dan kita tak tahu ketika mana kita melaksanakan yang wajib ni kan, kemungkinan ada kekurangan ditampung dengan perkara-perkara yang sunat. Termasuk juga dari segi solat kan. Solat sunat hayat ya. Sunat ab'ad ya. Sunat hayat lah, sunat-sunat yang yang sepatutnya kita buat dia nanti tinggalkan. Ramai orang ni hanya fokus kepada yang rukun saja. Rugilah kadang-kadang, rugi. Baik. Jadi
Kalau kes lain yang boleh kita jadikan contoh juga dengan hadis ni, Nabi cakap kalau Nabi suruh kita buat sesuatu, maka kita buat semampu boleh. Semampu boleh maknanya selagi boleh kita buat. Buat contohnya orang semayang kan, semayang orang semayang, dia tak boleh maknanya dia tak boleh rukuk saja, sujud boleh kan. Rukuk dia tak boleh secara sempurna, tapi sujud boleh. Maka sujud kena buat kan. Rukuk tak apalah kan, rukuk ni dia tak boleh, maknanya tak boleh rukuk macam biasa, dia buat setakat boleh. Kalau kena kena duduk atas kerusi, duduk atas kerusi lah. Tapi selagi mana kita boleh buat yang lain tu, tidaklah bermaksud yang lain pun gugur sekali dengan sebab rukuk kita tak boleh buat. Maksudnya tuan. Jadi selagi boleh kita buat, buatlah seboleh yang mungkin kan. Baik. Okey, tu jadi yang pertama, jadi kita buat seboleh mungkin dapat pahala sunat. Yang keduanya ada hadis riwayat At-Tabrani, Nabi kata yujzi minas siwaki al-asabi'. Nabi kata siwak ni juga dapat pahala bersiwak walaupun kita buat dengan jari. Jadi bolehlah lepas ni kan, kalau kita tak sempat nak bawa buruk gigi kan, kita buruk gigi rumah lah kan, kita gosok dengan jari, gosok dengan jari, bersihkan mulut kita, kemudian kita berwuduk. Dapat lagi pahala kan, dan lepas dah dapat lagi. Kalau berpandu kepada hadis, Nabi suruh kita siwak setiap kali wuduk kan, yang kita tengok setiap kali solat, buat belakang kan, maka dapat pahala. Baik, kemudian ada hadis yang ketiga riwayat Aisyah kan. Aisyah kata qultu ya Rasulullah ar-rajulu yadhhabu fuhu yastak. Aisyah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang lelaki itu giginya tak ada dah? Yadhhabu fuhu yastak. Jadi gigi tak ada dia, adakah dia perlu bersiwak? Tanya Aisyah kepada Nabi. Adakah dapat pahala siwak? Kan gigi tak ada. Maka Nabi kata qala na'am, ya. Nabi kata ya, dapat juga pahala siwak. Qultu kaifa yasna? Jadi kena dapat pahala macam mana? Sebab kita biasa siwak ni pakai kayu al-araq kan, kata Aisyah. Kan, jadi dia kata qala yurkhil isba'ahu fi fihi. Masukkan dengan cara memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dapat pahala siwak. Hadis ni pun kita baru tengok tuan-tuan. Hadis ni hadis Tabrani. Ayah pun kalau tak baca kitab ni, kita baca nampak hadis yang laulaan asyukha tu lah. Kalau tidak menjadi kepayahan, maka setiap kali solat kita siwak. Rupanya ada hadis, walaupun setengah komen daripada rawi mengatakan hadis ni hadis dhaif, tapi ada hadis kan. Tabrani masukkan jari untuk menggantikan siwak. Baik. Kemudian qawlu aliyin radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, at-taswisu bil misbah wal ibham siwakun. Kita menggosokkan pakai misbah. Misbah mana tu? Misbah ni jari Arab lah. Misbah ni misbah. Bila kita dalam solat tu kan, asyhadu alla ilaha illallah kan, misbah jari tunjuk kita. Dan juga ibham, ibu jari. Gosok ibu jari kan. Maka kata Sayyidina Ali, menggosok dengan jari telunjuk dan juga ibu jari adalah siwak juga. So maknanya lepas ni bolehlah kita laksanakan. Baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya berdasarkan kepada apa yang disebutkan tadi, khulasah kesimpulannya, disyariatkan siwak bagi warga emas, orang yang tidak ada gigi, maka dia dapat, masih lagi dapat sunnah walaupun giginya tak ada. Tapi dengan cara dia pakai khirqah, percakain, ataupun dia boleh masukkan tadi dengan jarinya kan, maka yang demikian itu dia dapat pahala sama macam orang yang bersiwak pakai bil'ud kan, kayu al-araq. Jadi wasahihu annahu yusibu biqadarin ma yahsul al-inqa wa la yatu al-qalil min as-sunnah. Maksudnya kita masih lagi dapat pahala walaupun kita meninggalkan sunnah yang sepatutnya kita buat dengan kayu tadi, lil ajzi, kerana kita keuzuran kita tak boleh buat semua, maka buat seboleh yang mungkin.
Ha, ni tuan-tuan, ya. Maksudnya dalam ni, kalau kita pernah dengar biasanya, dalam satu kaedah fiqah kata, mala yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ha, tak boleh buat semua, kata, tak payah, tak boleh buat. Tinggal tu, ya. Ha, tak. Nabi ajar kita dalam kaedah syariat, kalau tak boleh buat semua, boleh buat yang apa ni, sekadar yang boleh buat lah, sekadar yang boleh tu. Ha, demikian tuan-tuan, tuntutan untuk kita melaksanakan sunnah selagi mana kita boleh bergerak buat. Ha, tuan-tuan, tentang pertama, tentang isu siwak, kan? Cuba cek gigi ada. Yang ada gigi pakai bergigi lah, yang tak ada gigi depan ni boleh pakai jari. Satu. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah sikit masa, ada masa lagi kita ambil tentang khitan. Khitan apa ni, bahas satu khitan ni, semua buka khitan tapi dah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita faham hukum secara umum. Kan, tapi rupanya bila kita faham dengan elok, kemungkinan lepas ni ada orang tanya kita. Kan? Ni umur dah 80 dah, kan. Nak khitan ke tak khitan ke? Laki perempuan kan, biasa khitan orang laki lah, orang perempuan macam mana pula kan, cucu cicit dah. Tapi hukum tak hukum ni, ada hukum. Baik, insyaAllah. Jadi kita tengok sikit tentang pembahasan khitan ni. Kita mulakan dulu dengan, saya ingat khitan tak sebut definisi lah, semua dah pandai lah sebut kan. Khitan, sebut khitan ya, senang kita faham lah. Ataupun sunat, masuk jawi, macam-macam lah, masuk jawi, sunat, khitan. Kita kata khatan, kita majlis berkhatan kan. Kalau ni ikhtitan, di istilah-istilah lah, walau bagaimanapun merujuk kepada perbuatan yang samalah gitu. Baik, tentu kita tengok dulu dari segi hukum khitan. Hukum khitan daripada segi syaraknya sebenarnya berbeza ni kan. Kita dalam mazhab Syafi'i macam lain, dalam mazhab Hanafi Maliki lain pula hukumnya. Baik, kita ambil secara umum dulu. Hukum khitan ini sebenarnya khilaf di kalangan ulama. Kan. Yang dikatakan khilaf itu kerana menurut kepada pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, sunat khitan bagi lelaki. Sunat khitan dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sunat khitan bagi lelaki, mustahabun bagi wanita. Mustahab ni dituntutkan, dituntut. Ada setengah kata mustahab dengan sunat ni sama lah. Dan sebenarnya istilah ni mandub kan, mandub istilah bahasa Arab lah. Kita bahasa kita sunat lah semua. Bahasa Arab ni ada mandub, ada naflun kan, ada apa ni, mustahabun. Dekat setengah umat sunat kan. Cuma membezakan di antara perbuatan yang Nabi selalu buat dengan tak selalu buat kan. Baik, sunat bagi lelaki dan juga sunat juga bagi perempuan. Senang macam itulah bahasa kita kan? Bagi mazhab Hanafi dan Maliki. Yang keduanya ialah pendapat di segi mazhab Syafi'i. Mazhab menjadi amalan kita lah di Malaysia ni, dan jumhur ashab Syafi'i, maka wajib ke atas lelaki dan wanita. Itu yang timbul soalan tu. Bila kita wajib ke atas lelaki dan wanita, biasanya kita khitan orang lelaki je. Perempuan macam mana pula? Kena khitan lagi dah. Umur dah 70-80 kan. Baik, ada keperluan ke? Kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i lah. Tapi ada mazhab, tadi kita tengok dalam mazhab Hanafi Maliki, untuk lelaki pun dia sunat. Masa tak payah potong pun. Untuk mazhab Hanafi kan, ada pandangan begitu. Dan yang ketiga ialah wajib bagi lelaki, sunat bagi wanita. Itu pandangan mazhab Hanbali. Yang nampak beza kan? Si tanya kan, kenapa lah duk beza sangat ni? Buat satu pandangan sudahlah. Kan? Kenapa duk beza-beza sangat di antara mazhab ni? Itu tuan-tuan, itu kena tanya mereka lah. Senang cakapnya, kenapa beza ni bukan satunya. Yes, yang perbezaan pendapat ni macam-macam kan. Okay, babi pun di antara mazhab berbeza. Dan kata Najib Mughallazah, kita lah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Mazhab lain tak gaduh Mughallazah ni kan, kena babi ke anjing ke, dia tak payah sama-sama macam kita. Mazhab dalam mazhab Hanafi cukup basuh macam biasa
Kan? Nah, itu tuan-tuan tak apalah, yang bab-bab tu kita tak ekstrahkan kepada yang alim lah kan. Kita tak apalah, kita tak biasa moral Allah, biasa wajib tentang khitan ni, maka demikianlah hukum dalam mazhab Syafi'i di atas dan dalil yang ada. Baik. Jadi di antara kita ambil lah yang dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita kita sebutkan tadi ini, maka kata Imam Nawawi ya, merujuk kepada bab khitan ini, wal madhhabu sahih al mashhur alladhi nassa alayhi Syafi'i. Pendapat yang sahih masyhur yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, wa qata'a bihi al jumhur, dan jumhur ashab Syafi'i, annahu wajib 'ala rijal wan nisa. Wajib khitan ini ke atas lelaki dan perempuan. Baik. Jadi dalilnya, kita tak pernah tahu dalil ni, khitan ni diingat arahan agama, tapi dalilnya apa? Dalilnya macam mana? Jadi kita ambil sikit dalilnya yang dipegang oleh Imam Syafi'i, kita wajib ni ialah daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, anna Ibrahim AS awwalu man ikhtatana bil qudum. Kan? Jadi orang yang pertama sekali dia berkhitan, khitan bil qudum. Dan juga daripada Abi Hurairah, daripada Nabi Muhammad SAW, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da an atas alaihi 80 sana. Nabi Ibrahim pun 80 tahun, bila masuk umur 80 tahun barulah dia khitan. Waqtatana bil qudum, dan juga dia dikhitan dengan apa ni, qudum kan, dengan qudum. Dan qudum ni potonglah kan. Tak apa, tapi umur 80 kan. Kita ni kadang-kadang hari ni daripada bayi pun dah ada dah khitan. Tapi maksudnya mengambil syariat daripada Nabi Ibrahim AS. Kan? Kemudian sebab itulah dituntut kita wajib mengikut millat Ibrahim. Millah Abraham. Kita pun dekat Malaysia ni ada millah Abraham tu. Orang nak buat ajaran sesat baru millah Abraham. Tu yang lain adalah agama Nabi Ibrahim ni ialah yang apa ni, kitanya inilah agama yang sebelum datang Nabi SAW kan. Ada sekarang ni mengikut setengah penduduk Mekah mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi ada Al-Quran menyebutkan kan, kita diarahkan untuk mengikut ajaran ini. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim ini dikekalkan hukumnya sampai ke zaman Nabi SAW. Jadi Nabi pun dikhitankan. Nabi pun khatan juga kan. Baik. Jadi yang keduanya ialah hadis daripada Asim bin Kulaib daripada abi bapaknya, annahu jaa'a ila Nabi SAW fa aslam. Ni kisah orang masuk Islam ni. Dan ada seorang ni bapak kepada kisahnya Asim bin Kulaib. Kan dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia masuk Islam, nak masuk Islam. Bila masuk Islam ni maksudnya dah umur dia dah dewasa lah. Faqala lahu an-nabi, maka Nabi kata kepada dia bila masuk Islam tu, Nabi kata alqi anka sya'rul kufri waqtatin. Itu dalil jugalah. Maka Nabi kata buangkan daripada kamu rambut-rambut kufur dan juga waqtatin dan juga berkhitan. Jadi maksudnya arahan ini diarahkan kepada Usaim bin Kulaib ini, Nabi suruh dia berkhitan. Yang ketiga, dalil kita dok khitan kan, kita tak tahu dalil lah, hari kita sebut dalil. Dan yang ketiga ialah ruwiya 'ani Nabi SAW annahu su'ila fil aqlaf yahujju li baitillah qala la hatta yakhtatin. Nabi ditanyakan tentang seorang yang tidak berkhitan. Al-aqlaf ni orang yang tidak berkhitan tapi dia pergi mengerjakan haji. Apa hukumnya? Sah tak sah haji itu? Nabi kata la, kan, hukum haji itu tak boleh hatta yakhtatin, dia kena khitan dulu. Tak pelik tuan-tuan ya. Yang bab tak khitan ni saya pernah tengok, pernah dengar daripada apa ni, askar kan, askar ni dia ada satu pemeriksaan tu. Dia kan check londeh semua check. Dan rupanya bila nak masuk askar ni ada orang tak berkhitan. Ada orang Islam yang tak berkhitan, tak berkhitan bahasa. Dia kata ada jugalah 2-3 orang kan. Bukan semua orang berkhitan lah, maksudnya. Baik. Jadi menunjukkan bahawa dalam berkhitan ni wajib ni, kenapa? Kerana dia melibatkan persoalan ibadat. Bukan segi kebersihan semata-mata, melibatkan ibadat. Sebab bila kencing
Dan dalam keadaan kita kena tak berkhitan, najis tu dia akan melekat di kawasan dia lah, dia punya kantung tu lah. Jadi tu menyebabkan tak sah sembahyang. Ibadat tak sah, haji pun tak sah lah. Tu kita ada segi tuntutan lah, dan dalil yang mewajibkan khitan bagi mazhab Syafi'i. Baik. Pergi tanya ya. Dah khitan belum? Salah. Ya. Ya. Merawat luka ah. Ni advance soalan tuan. Soalan advance ni. Tak ada umur ni janganlah sampai nak menikah baru khitan kan. Jadi doktor pun takut. Jadi sebab tu orang buat apa? Orang kata buat awal-awal senang, tak malu sangat. Ni orang tua-tua baru nak selak ke doktor, jenuh doktor tengok pun tak mau. Kan? Takut lagi sentuh-sentuh dia naik. Oh sudah. Tak boleh nak khitan. Jadi khitan waktu budak-budak lah, kita lembut sikit. Tua-tua ni liat dah. Kan? Dia makan banyak pedai, banyak makan pedai ayam. Dia khitan jadi liat. Jadi buat elok buat waktu ni lah, waktu kecil lah kan, antara umur balik, balik ni lagi dia ikut lain lah. Kena pula yang khitan tu doktor perempuan, jenuh kan, doktor perempuan pula pakai tak jadi lah khitan. Jadi elok buat awal lah. Yang kedua tentang apa ni, soalan babi ni nampak lencong ni, babi panjang soalan ni. Jadi babi ni haram lah pakai. Tapi ada satu lagi klausa tentang darurat kan. Jadi kalau lah darurat, darurat ni maksudnya tidak ada alternatif yang halal, rawatan yang menggunakan kulit yang halal tak ada, ada kulit babi je ada, kulit babi yang selamat dan sesuai untuk nak merawat penyakit tu, maka dalam konteks itu, kalau atas nasihat doktor pakar, maka diharuskanlah bagi konteks dia lah. Konteks dia boleh lah, darurah tubihul mahzurah, darurat mengharuskan untuk kita buat benda yang diharamkan pada kadarnya, kadar yang untuk menghilangkan mudaratnya lah. Tapi saja-saja nak beli kulit babi kita buat dompet apa semua, itu tak boleh lah. Kan? Tapi kalau tak ada rawatan, memang banyak lah sebenarnya nak cerita bab babi ni, banyak lah, banyak. Bukan kata rawatan kulit je, ni untuk rawatan gusi ni, nak tumbuhkan sel gusi ni untuk tumbuhkan gigi, ada dua pilihan. Satu sel daripada kulit kambing, kulit kambing. Yang keduanya ialah sel daripada babi. Yang cantik tumbuh elok gigi, apa gigi kita ni, bila pakai sel babi, itu boleh cantik pakai. Kalau sel kambing ni dia tak apa nak lawa, dia punya apa, bila tumbuh sel gigi tu dia tak cantik. Kemudian lawatan injap jantung ni, vas jantung bagi orang ni, dia masuk injap apa daripada babi tu. Paling sesuai dengan manusia. Kan? Gelatin ni tak kira lah, gelatin ni banyak isu lagi lah. Tapi kalau baik yang isu rawat kulit tadi, atas nasihat doktor, kan? Kalau itulah yang ada satu-satunya. Kadang-kadang di kerajaan ni mungkin yang halal tu ada, tapi jauh lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, susah nak dapat. Yang ada itu saja. Jadi itulah yang ada. Darurah tu bihul mahzurah. Baik, kembali sikit kepada khitan ni, tak kira nak balik ni. Khitan, jadi kesimpulan kita buat macam mana. Jadi hukum khitan ni ada dua pendapat untuk khitan warga mas. Warga mas kan, ada dua pendapat ulama. Yang pertama ialah mengikut hukum asal khitan. Maknanya kalau lah umur 70 ke 60 ke masuk Islam, memang kena potong ingatlah kan, kena khitan juga masih lagi. Itu pendapat yang pertama kan. Jadi kata Ibn Shihab, kana rajulu iza aslama amara bil ikhtitan. Apabila seorang, dalam hadis tadi tu ada seorang lelaki masuk Islam, Nabi suruh berkhitan. Kalau tidak, dia akan menyebabkan terjejas lah dari segi apa, ibadat lah. Kan ibadat-ibadat tu lah kan. Baik, itu satu. Yang keduanya, ada kelonggaran. Ni ada rukhsah juga, ada pendapat yang rukhsah ni, bukan kata tak boleh semua, bukan ijma' ni. Kan? Kata Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, dia ada rukhsah kan? Bagi orang yang terlampau tua kan, boleh tak berkhitan.
Itulah. Tapi pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i ini kena khitan lah. Baik. Namun ittifaq ulama. Ittifaq ni sepakat. Ulama bersepakat. Khitan tak wajib dilaksanakan jika menyebabkan mudarat. Contohlah ada kecil mana khitan tu kira mati tu, maksudnya menyebabkan melarat, jadi si manis pula diabetes, contohlah contoh. Kalau ada mudarat begitu, maka kalau khitan waktu itu menyebabkan mudarat kepada dia, maka tidak wajib. Itu ittifaq ulama lah. Tapi kalau tak mudarat, maksudnya masih lagi kena ni lah, kena buat lah. Maksudnya kan kita tuntutan daripada syarak. Baik, jadi termasuk mazhab Syafi'i pun kata begitu juga. Maksudnya walaupun kita kata wajib dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau ada mudarat kan, ada juga menyebabkan mudarat kepada dia, maka gugurlah kewajiban tersebut, maka rukhsah untuk dia, kes dia saja. Baik. Okey, kita lah kesimpulannya. Kesimpulannya khitan dalam tadi khitan ini kita tengok salah satunya dengan arahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Daripada situlah kita kata menjadi juga salah satu ajaran dalam Islam ni. Baik, yang keduanya kotoran yang terlekat dalam kuluk tu, saluran tu kan, adalah najis dan menjejaskan taharah. Sebab tu kan kadang-kadang kalau tak cuci lama kan, tak buka tu, dia ada kotoran dalam tu, dia melekat air kencing sebagainya. Jadi kesihatannya menjaminlah kesihatan. Ada orang India tanya, tanya kawan saya, dia kata, you orang Islam apa sama khitan? Nak jawab dalil payah dengan orang India ni. Dia kata, you makan pisang, makan sekali kulit ke, makan mana sedap, makan kulit sedap ke, makan buang kulit sedap? Dia kata, makan buah-buah pisang, buang kulit dia sedap. Biasa tak makan sekali kulit, tak makan dia tak sedap. Dia gitulah jawapan kepada non-Muslim. Nak kata dalil payah kan. Baik, bagi orang lelaki, kita kata tadi hukum wajib ni adalah bagi lelaki sahaja. Hukum wajib khitan ni bila dah masuk Islam contoh kan, dia wajib bagi lelaki saja. Adapun bagi perempuan, dia hanya sunat. Maknanya pilih-pilih lah, sama ada khitan pun tidak bila dah bertua ni. Sebab arahan yang Nabi suruh khitan jadi kepada orang lelaki, tanya tu orang lelaki. Ada pun bagi orang perempuan, maka dia tidak jadi satu kewajipan, tapi sunat lakukan lah. Baik, jadi tuan-tuan, rupanya kita tengok sini adalah keringanan dalam bab-bab tertentu, adalah keringanan dalam syariat ini, khususnya bagi orang yang ada penyakit ataupun ada mudarat lah. Bukan mudah. Baik, ya. Banyak soalan. Bagi imam, imam angkat tangan dulu. Apa ni, adalah saya dengar untuk wanita lah. Dia kata perhatian untuk wanita ni rasanya dia kata menghalang syahwat. Ada juga pandangan gitu. Sebab tu tuan-tuan, salah satu ajaran dalam kita kata yang dibawa oleh sistem Islam lah, dia menghalang lah daripada buat khitan ni kan, kerana sebab tu tadi lah, sebab syahwat tadi kan. Tapi segi hukum tu ada perkhilaf juga kan, kalau ulama kan dalam mazhab Syafi'i wajib lah jalan itu, kita kata sunat juga dalam mazhab Hanafi tadi sunat kan. Jadi tapi bagi kes yang kita sebutkan tadi ni, sudah tua ni tak yalah untuk perempuan ni. Orang lelaki dia ada berbeza sikit, dia punya alat jantina orang lelaki ni beza sikit dengan perempuan kan. Itulah menyebabkan ibadat. Soalan. Cerah khas. Cerah khas ni kita tak ada pun cerah khas macam mana. Nak bagi cepat. Cepat apa macam mana kah? Kalau budak-budak ni ada macam-macam jenis kan. Ada jenis cara Dr. Soleh Ring lah kan. Soleh tu dia pakai Soleh Ring. Orang lelaki tak tahu tuan-tuan ni nak Soleh Ring macam mana. Besar lah. Kan. Jadi pergi jumpa doktor lah. Doktor pandai lah buat apa. Kan. Okay. Baik. Satu lagi nanti insyaAllah yang akan datang kita akan tengok tentang mewarnakan. Kita akan menginaikan. Menginaikan uban. Kan. Uban penuh lah. Boleh tak berwarna inai? Inai tu boleh tak warna warna apa? Inai warna merah ke ataupun warna apa kan?
Warna apa boleh buh? Kalau rambut ni. Ha, banyak lagi hukum taharah ni. Apa lagi? Hukum apa lagi? Pegang. Hukum pegang lelaki tua dan lelaki tua dan perempuan tua. Bagi orang berwuduk. Dia dah berumur lah kan. Berumur lah. Nenek lah. Boleh pegang lah. Batal wuduk lah. Itu insyaAllah akan tersentuh dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi yang baik kepada Allah SWT, yang buruk adalah kelemahan kepada saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.